kita langsung saja memasuki acara berikutnya yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Rito, di alumni Jember jurusan hubungan internasional. Ini sudah sesuai ini, kalau hubungan internasional itu jadi jualannya ke ini. Yang terhormat Bapak Rito, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Mas Mubin. Yang saya hormati teman-teman dari KUC dan yang saya hormati warga Asem Gede daerahnya. Mungkin saya sedikit cerita aja dulu. Kesan saya pertama masuk sini memang agak kaget gitu ya. Perkiraan saya yang komunitas bunga yang terbesar di Jawa Timur itu Batu. Ternyata Batu itu nggak ada separohnya sini ternyata. Dan tempat-tempat saya ekspor itu di daerah Kediri itu nggak ada sepertiganya sini. Paling cuma kelihatan di pinggir jalan, masuk pun sedikit. Oh sini, oh, benar-benar besar Pak. Saya akui benar-benar besar di sini. Cuma, ya itu tadi saya sempat bicara sama Mas ini tadi, belum pernah pengalaman ekspor ya. Ekspor pernah pengalaman tahun 2009, terus berhenti, berlanjut. Saya nggak tahu masalahnya apa. Cuma sebagai gambaran awal, kalau di Jawa Timur memang yang terbesar sekarang itu bukan Batu, bukan tapi di Kediri, Tulungagung dan Blitar. Pemainnya banyak yang di sana, termasuk saya. Di Jawa Timur yang ada eksportir mungkin ya Blitar, Kediri, Tulungagung, tambah lagi satu kemarin itu Madiun. Terus untuk daerah timur Lumajang, Jember, Banyuwangi itu cuma ada satu juga. Makanya potensi sangat besar sekali. Sangat besar sekali dan sedikit cerita saja gimana sih awal mulanya saya bisa berkecimpung di sini. Sebenarnya saya itu enggak ada background sama pertanian, sama perbungaan itu enggak ada. Enggak ada sama sekali. Awalnya dari iseng. Dan memang saya memang seneng sama barang-barang seni, barang-barang keindahan itu memang saya seneng. Iseng-iseng, saya itu dulu backgroundnya apa? Pernah diperbankan juga Mas Bin. Saya 14 tahun di Danamon, habis itu resign, terus karena bosen sama anu ya, saya bisnis di material. Bahan-bahan bangunan selama 4 tahun. Habis itu sebelum pandemi itu apa trennya agak kacau gimana itu sebelum pandemi, terus saya terjun ke pertambangan ya. Dari pertambangan ini ada suatu keajaiban, kok dilalah saya bisa masuk ke ekspor ini ya, saya sebut keajaiban. Ketika pertambangan lesu, sering diuber-uber, banyak upeti, saya itu punya anak buah ada 8 orang, semuanya masih muda-muda lulusan SMA. Ketika saya push terus, dia tuh males, nggak mau kerja, kenapa, saya selidiki, saya sampai turun ke rumahnya. Ternyata tiap malam itu dia utak-utik komputer, ayo kerja, enggak bos, dolanan kembangnya yang enak, dolanan kembang awakmu, ekspor bos, iki lo caranya bos. Saya malah ditunjukkan, dia itu komunikasi sama orang-orang luar negeri, seperti apa ya, saya itu seperti ditusuk gitu loh rasanya. Wong saya itu backgroundnya lulusan HI, masa kalah saya sama anak buah saya yang SMA dengan modal betah melek ya. Ya kebanyakan kalau ekspor itu kita harus betah melek ya, komunikasi dengan buyer itu dimulai jam 9 malam sampai jam 4 pagi itu intens, terus email, chat bareng itu masuk gitu.
Nah, kelemahannya anak-anak muda itu, dia itu bisa cari buyer tapi enggak bisa di administrasinya. Nah, berhubung saya itu ya, seperti Mas Bu, saya background saya HI, saya cari gimana cara apa menyelesaikan masalah ini dengan ya berbekal apa tadi yang down tadi, saya akhirnya kembali buka laptop, buka HP yang biasanya kalau malam itu habis kerja di lapangan blek tidur, saya mulai buka laptop, buka HP, gimana sih prosedur. Saya enggak tanya ke anu Pak, enggak pernah tanya-tanya ke Dinas Pertanian, tapi saya tanya-tanya di Google, gimana sih caranya ngurus administrasi mulai dari nol, ini itu saya dari Google. Karena apa? Ya nyun sewu Pak, kalau di pertanian terutama kalau ditanya ekspor, mereka enggak tahu, kalau di tingkat kabupaten enggak tahu. Itu sudah saya alami pertama kali kenapa saya buka laptop itu. Saya pertama ke Dinas Pertanian Tulungagung itu tanya prosedurnya ekspor gimana, enggak ada yang tahu, dilempar sini enggak ada yang tahu memang. Ya itu untuk awalnya akhirnya dari Google, belajar dari Google itu tahulah awalnya gimana. Memang rumit, tapi serumit apa sih? Kalau kita mikir rumit memang rumit, tapi kalau kita terjuni benar ternyata enggak rumit, gampang, dan tanpa bantuan apapun dalam 3 bulan saya sudah punya izin. Dan kembali, saya enggak ada background petani, jadi saya akhirnya ngepush anak buah saya itu tadi untuk jadi supplier saya. Dan saya ya mosok kalah sih golek buyer karo anak-anak buahku. Dan saya anu malah lebih bisa dapat buyer yang lebih banyak dari anak buah saya tadi gitu. Dan nanti mungkin saya bisa sharingkan kalau teman-teman di sini mau caranya cari buyer yang instan, gampang, dan mau mengeluarkan modal gitu. Ya kalau modal mungkin bisa nanti hubungan sama mas-mas itu. Ada cara yang instan, gampang, dan mengeluarkan modal. Ada. Mungkin dialog aja ya. Kalau ini saya cerita masalah perbungaan itu banyak sekali. Kalau mau saya tanya nanti takutnya meluber kemana-mana, nggak ada arusnya kemana, yang diminta sini apa? Pinginnya gimana gitu, nggak ada apa, nggak tertuju, nggak terfokus gitu loh. Mas Rito, ya. Misalnya bisa disampaikan mas, sekarang itu yang potensi diekspor itu tanaman apa? Oke, ya. Kan teman-teman ini petani semua, jadi mereka mana yang bisa ini, mungkin bisa disampaikan sedikit. Oke, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin kita bisa berbangga ya. Sekarang yang jadi tren tanaman hias untuk seluruh dunia itu kiblatnya ke kita, kiblatnya ke Indonesia. Yang bikin tren itu kita. Dulu mungkin 4 atau 5 tahun yang lalu atau sebelum-sebelum inilah 10 tahun yang lalu, yang pegang kendali itu Thailand sama Vietnam. Jadi kita pun ikut mereka. Kita ada komoditas misalnya aglonema mahal, itu semua dari sana, yang bikin tren sana, yang bikin mahal sana. Sekarang enggak. Yang bikin tren orang Bogor sama orang Jakarta. Dan ada peluang sini pun bisa sebenarnya bikin tren. Untuk 2 tahun yang lalu yang banyak diminta sama orang Amerika dan dunia, mungkin bapak-bapak tahu namanya kuping gajah. Ya, kuping gajah itu harganya kalau di sini paling 25.000 ya. Itu kita bisa jual $30 satu. $30 itu kalau uang sini penak omong 300 ya. Itu untungnya sudah berapa? Dan itu ya sekali lagi yang membuat saya dapat bayar cepat itu. Orang-orang apa teman apa anak-anak buah saya itu tetap jual 30 tak salib. Saya jual $10.
10 dolar aja kan sudah ada 140 ribu. Saya untuk 100 ribu per PCS saya antem, saya lempar ke Amerika, des 10 dolar. Enggak usah nunggu lama, 2 kali 24 jam saya dapat orderan 20. Terus ketika orderan pertama saya sampai, udah saya kewalahan anu apa tendernya. Kuping gajah, satu komoditas kuping gajah 3 bulan, kalau enggak salah sekitar 1000 ada. Itu kali 10 dolar berapa saman kalikan sendiri, keuntungannya berapa. Adakah pajak? Enggak ada. Kita harus bisa menyiasati supaya gimana enggak kena pajak, gimana enggak ribet. Ya, yang penting tetap untung gitu, enggak apa-apa. Masalah pajak kita siasati, enggak apa-apa. Ini kan masuk ke kantong kita, tak? Enggak apa-apa, penting kita kan enggak nyolong. Gitu. Terus untuk ya, tren sekarang saya tahu sente ya, tales yang varigata, Pak, sente varigata itu bukan hanya Amerika, sekarang dunia, bahkan Thailand tergila-gila mengejar. Thailand itu kemarin supaya nggak bisa ngirim ke Amerika, bikin apa semacam apa ya kasus gitu loh, sende di supaya sende Indonesia nggak bisa masuk ke sana, ke Amerika. Semacam bikin semacam isu lah, sende kita banyak bakteri atau apa gitu, supaya Thailand bisa diisi sama Thailand. Tapi nggak, sekarang karena berhubung apa globalisasi, buka internet gampang, nggak bisa cara-cara seperti itu. Sende itu kemarin bulan ini aja lah, bulan Maret itu saya udah 5 ribuan bisnis loh kirim. Sampai saya takut bulan ini saya nggak buka sende, soalnya bingung cara cari bahan bakunya. Ya benar, kalau Thailand pengen sende itu gila, udah wes ada berapapun langsung disikat. Tapi saya kalau buyer yang bagus itu ya bagus, bisa sih person to person gampang, tapi enaknya bisnis to bisnis skala UMKM lah, dia punya paling enggak minimal import permit kalau di luar negerinya sana. Iya, sende varigata, tapi orang sini sudah nakal semua kok, dicampur-campur bisa kok, enggak kelihatan, Pak, kan kita ngirimnya bentuk umbi. Ya minimal 70% keluar hari kata gitu udah enggak masalah, kalau kita antar pedagang udah pada paham lah gitu. Terus pangsa pasar mana sih yang besar? Untuk sementara Amerika masih tetap tertinggi. Sebenarnya yang setelah musim dingin ini besar itu ke Rusia, Polandia, pokoknya yang deket-deket situ itu besar sekali, karena dia trennya baru tahun-tahun ini berhubung ada perang enggak jadi tren ke sana. Permintaan sebelum waktu musim dingin itu mereka sudah tender, open tender banyak sekali, cuma minta pengiriman setelah bulan Maret ini berhubung ada perang terkendala. enggak jadi panen. Jadi tetap Amerika, Korea, Jepang, mana yang lagi ya, Jerman, Inggris, ke seluruh dunia bisa sebenarnya. Ada, benar itu pertanyaan bagus. Ada aplikasi yang paling mudah. Kalau di sini ada apa itu, Shopee, Bukalapak, Tokopedia. Kalau untuk dunia ada, kita bisa lewat eBay, bisa lewat Etsy. Mungkin ada yang pernah dengar Etsy, belum ya? etsy.com, ya itu yang paling mudah. Nanti bisa
hubungi admin saya itu, cara gimana, daftar gimana. Itu paling instan, mungkin dalam satu bulan saya jamin Anda dapat bayar bisa. Tak ajari triknya gimana, Etsy. Yang penting datanya semua valid, nggak ada apa ini. Baik, datanya data asli semua. Soalnya sekarang nggak ada data rekayasa. Misalkan Anda IP-nya di sini, alamat KTP juga harus dari sini, rekening juga dari sini, dan sekarang bisa di-track sama Etsy itu. Banyak penipuan soalnya. Kemenangannya Etsy itu uang bisa kita ambil dulu. Kita belanjakan bebas, uang sudah milik kita. Barang enggak kita kirim enggak masalah. Itu banyak yang dilakukan teman-teman anak buah saya itu kemarin sebelum hari raya, sedikit gambaran cerita bagaimana mudahnya, enaknya. Enggak, bagaimana ini contoh-contoh ya. Bagaimana mudahnya ekspor itu pakai aplikasi itu. Dan sekarang jadi bumerang bagi mereka karena diperketat sekarang. Loginnya diperketat. Saat waktu booming ya kemarin sebelum hari raya itu pas bulan April itu, saya itu bener-bener kepalaan mas. Satu hari itu ada 30 customer minta dikirim tanaman. Kalau yang disukai tanaman yang hijau putih gitu, iya daun. Ya, mungkin ini dulu ya sebentar. Tentang Etsy tadi ya. Nanti kita teruskan lagi Mas Rido ya. Ini nanti kita buka open pertanyaan ya. Tentang Etsy tadi ya. Etsy tak lanjutkan sedikit bagaimana mudahnya, tak ceritakan bagaimana mudahnya. Uang bisa masuk ke rekening kita, bisa kita belanjakan. Jadi nggak perlu modal. Sama sekali kita nggak perlu modal. Cuma modal KTP, nomor rekening, foto aja, uang bisa masuk ke kita. Bayangkan, anak setelah lulus SMA nganggur setahun dapat orderan satu hari minimal $700, seminggu berapa, udah misalnya satu bulan lah bisa dapat 50 juta. Dia bingung mau kirim gimana, gimana. Akhirnya apa? Yowes duitnya tak cukup, barang kirim bay. Ya, yang rusak teman-teman kita, pedagang-pedagang itu. Banyak pemain seperti itu di Indonesia. Ya. Ya Mas Rito. Nanti kita buka sesi dialog okay, ya. Oke, okay, mungkin. Gitu dulu. Ya sebentar. Okay. Yang itu mungkin sesi pertama dari Mas Rito. Ini antri yang banyak.